Assalamualaikum sedulurku. Kembali lagi di channel Opan Sibolang. Kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin. Ini mau panen jagung ya sedulurku. Bisa teman-teman lihat ini jalan ke kebunnya seperti ini. Ikuti terus ya teman-teman keseruan memanen jagung. Langsung saja ya. Jalurnya seperti ini teman-teman. Jalur menuju kebun jagungnya seperti ini teman-teman, melewati alas-alas dan jalan setapak sangat becek licin. Kemarin habis hujan teman-teman. Seperti ini ya sedulurku, ladang jagungku yang mau dipanen. Tapi kita mau panen yang di bawah dulu ya. Ikuti terus panen jagung saya ya. Ini ladang jagungku ya saudara-saudaraku. Di sini sampai di bawah sana. Kita mau panen yang di bawah dulu ya saudara-saudara. Pemandangannya, view-nya kayak gini. Ini dulu yang ada curugnya itu ya saudara, curugnya masih di sana ya. Sedulur panen jagung dulu. Mantap. Kita panen jagung dulu ya sedulurku, seperti ini panennya. Cabutin dulu ini jagungnya yang sudah mau dipanen, usia 3 bulan ya. Ini jagungnya sudah usia 3 bulan ya sedulur-sedulur. Thank you.
panen dulu. Pohonnya sudah kering kok ngene iki ya, sedulur. Habis diambil jagungnya, pohonnya ditebang ya, sedulur. Nanti akan ditanami lagi. Pohonnya ditebang, nanti kalau sudah ditebang semua tanami lagi biji-biji jagungnya. Dulurku, jagung yang sudah dipetik kita akan mengupas dulu sebelum dibawa pulang ya. Seperti ini sedulur-sedulur. Ini jagungnya lumayan hasilnya, ini besar-besar ya teman-teman. Mantap sedulurku, jagungnya panen kali ini besar-besar. Pas dulu sedulur-sedulur biar nanti dibawa pulang tidak berat ya. Banyak semutnya sedulur. Hasil panen setengah hari dapat segini saudara, bersama Ibu Marsinem. Semangat. Hasil jagung yang sudah dipanen mau kita bawa pulang ya teman-teman. Pomoti onda koyok ini melewati jalan sing pas pertama aku lewat kayak teman-teman, jalannya busuk-busukan. Oke, videonya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.